تهيية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ما كان من نعم فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر الحمد لله الذي لا يضيء من شكر الحمد لله الذي يجزي به الاحسان احسانا وبصبر نجاة وغفرانا Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada subuh hari ini Dalam keadaan terbaik Berkumpul bersama orang-orang yang terbaik Di tempat yang terbaik Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di akhirat kelak Di tempat yang terbaik Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita akan melangkah pada topik yang selanjutnya berkaitan dengan fikih muamalah yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pelan-pelan kita sudah mulai masuk melangkah pada fikih muamalah lebih dalam. Di sini Di sini agenda kita kita akan kemudian membahas satu demi satu fase-fase dari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mulai pada fase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fase awal, kemudian fase yang disebut dalam sejarah sebagai the golden age atau fase keemasan dalam sejarah pemikiran, baik secara ekonomi, sains, dan lain-lain. Kemudian fase stagnan, ya, fase di mana kita itu berada dalam situasi peperangan, sehingga tidak sempat mengembangkan lagi ilmu pengetahuan, sampai pada fase pembangunan kembali. Ya. Nanti kita akan mencoba melihat satu persatu sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam di sini. Next. Saya mengutip perkataan Ibnu Khaldun ya, dalam kitabnya Al-Muqaddimah... ...yang sering dipakai oleh pemikir-pemikir barat... ...untuk menjadi referensi dalam tulisan-tulisan mereka. Orang yang hidup untuk kepentingan bersama... ...akan mati seperti raksasa yang selalu dikenal. Tapi orang lain yang hidup untuk kepentingan sendiri akan mati sendiri kerdil dan kemudian dilupakan. Ya. Ini cuman kutipan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang masalah pemikiran, maka kita akan melihat kedudukan akal di dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya khamar karena khamar ini merusak akal. Ya. dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ladina amanu Bapak Ibu kalau baca Al-Qur'an bertemu ayat yang dimulai dengan ya ladina amanu ini hanya diulang 88 kali dalam Al-Qur'an maka kemudian harus membuka hati dan pikirannya karena biasanya apa yang akan Allah sampaikan itu tegas dan penting perintah salat perintah puasa larangan riba larangan khamar itu akan selalu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya. innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya di sini Allah haramkan khamar kenapa karena khamar ini bisa membuat merusak akal dan pikiran manusia sementara kedudukan akal di dalam Islam ini sangat penting ya next jadi akal dalam bahasa Arab itu akala yaqilu akla. Artinya dia menahan. Ketika kemudian dia mengetahui sesuatu maka dia menahan dengan erat apa yang kemudian dia ketahui. Maka kemudian Islam memerintahkan kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Belajar itu wajib bagi seorang Muslim. Imam Syafi'i ke Madinah. Belajar sama Imam Malik. Selesai dari Imam Malik ditanya, "Tuhan, imam dari sini, siapa lagi saya harus belajar mengambil ilmunya?" Ada, tapi orangnya sudah meninggal. Siapa Imam Abu Hanifah? Tapi ada muridnya. Siapa Hasan Al-Shaybani? Di mana tempatnya? Irak, berangkat ke Irak, masya Allah. Karena tahu kemuliaan dari ilmu itu, sampai ikan di lautan itu mendoakan orang yang belajar. Maka saya mendoakan kemuliaan yang sama semoga Allah berikan kepada antum semua yang telah menghadirkan waktu untuk datang ke sini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya di sebuah tempat di mana ilmunya dan imannya bertambah, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kaki Bapak Ibu untuk menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Next. Nah kita masuk. Maka sejarah pemikiran. Ya. Sejarah pemikiran di dalam Islam itu bertolak dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Berarti ini dimulai semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka pada saat itulah dimulai fase perkembangan ekonomi Islam. Ya. Next. Secara geografis, tanah Arab ini adalah tanah yang gersang. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, jalan kaki ribuan kilometer membawa Siti Hajar Ismail sampai ke sebuah tempat yang Allah sebut biwadin tempat yang tidak ditumbuhi oleh apapun gersangnya luar biasa maka dari sini kita tahu bahwasanya tanah Arab itu identik dengan yang namanya gersang makanya tidak heran kalau kemudian bangsa Arab ini bangsa pedagang kenapa ya karena mereka nggak bisa bertani keadaan geografisnya ini adalah keadaan yang gersang. Lagi-lagi kita temukan dalam surat uh, dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy. Ya. Yeah. Ila fihim rihlata Di sini Allah kemudian mengabarkan kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Berdagang. Asyita' wasif. Kalau musim panas mereka ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Untuk apa? Berdagang. Jadi ini sudah jadi karakter bangsa Arab bahwa mereka ini bangsa pedagang. Mereka ini bangsa pedagang. Rasulullah pedagang. Ayahnya Rasul siapa? Abdullah pedagang. Kakeknya Rasul siapa? Abdul Muthalib pedagang. Ayahnya Abdul Muthalib siapa? Hashim. Pedagang. Ayahnya Hashim siapa? Abdul Manaf. Pedagang. Ayahnya Abdul Manaf siapa? Biasa di sini sudah mulai rooming ini. Kusai <laughs> bin Kilab. Punya anak ada empat. Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Syams, Abdul Uzza. Abdul Manaf punya anak ada empat. Siapa saja? Hashim, Al Mutalib, Abdul Syams, Naufal. Hashim dinamakan Hashim li hazmihil hubz, karena suka membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Hashim suatu saat berdagang ke Madinah, sampai ke Madinah menikah dengan seorang wanita namanya Asma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar. Kemudian punya anak laki-laki satu orang namanya Syaibah. Hashim meninggal dunia, akhirnya pengelolaan Ka'bah diserahkan kepada Al-Mutalib. Al-Mutalib sadar bahwasanya ternyata adik laki, kakak laki-lakinya ini punya seorang anak di Madinah namanya Syaibah. Dia ambillah Syaibah bertahun-tahun, kemudian dia bawa ke Madinah, ke, ke kota Makkah. Sampai di Makkah, orang Makkah mengira ini anaknya Muthalib, makanya dipanggil Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu namanya Syaibah. Nah, itulah kakeknya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, semuanya pedagang. Maka di sini bisa dilihat Quraisy itu berasal dari bahasa Arab, namanya Qarasha. Qarasha itu artinya berusaha mencari. Ya, suku ini dinamakan Quraisy karena mereka ini suka berdagang mereka ini suka mencari pengusaha yang ulet rihlah ini artinya bepergian ke tempat yang jauh maka dari sini kita akan menemukan bahwasanya karakteristik bangsa Arab itu berdagang yang kemudian karakteristik kaum muslimin adalah berdagang tapi kemudian banyak sekali kaum muslimin yang enggan jadi pedagang. Padahal pedagang itu karakteristik seorang muslim. Nanti kita bahas. Next. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu fase awal dalam sejarah pemikiran Islam. Fase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fase pertama. Di Makkah, tentunya kita tahu bahwasanya dari Rasulullah semua pemikiran ekonomi Islam ini berasal dari Rasul. Bagaimana beliau mengajarkan kita cara berdagang? Bagaimana beliau mengajarkan kita cara bermuamalah dengan yang lain? Cuman terlalu banyak. Kalau saya bahas di sini, saya hanya mengambil inti-intinya saja. Satu, Rasul di Makkah statusnya masih trader pedagang. Kita tahu bahwa Rasul ini berdagang dengan Khadijah ya. Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Khadijah ini kalau semua pengusaha Makkah mengumpulkan hartanya itu belum bisa menyentuh hartanya Khadijah. Luar biasa. Ya. Ketika menikah dengan Rasul Ahlan wa sahlan ya Muhammad baiti baitak. Selamat datang ya Muhammad. Rumahku rumahmu. Masya Allah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang. Selamat datang. Rumahku rumahmu. Suratnya atas namaku. Khadijah. Jadi Rasul itu awal di Makkah itu statusnya trader, pedagang. Ya. Pada saat itu beliau ini betul-betul murni seorang pedagang, berdagang dengan Khadijah, dengan akad Mudorobah. Nah, nanti Mudorobah ini dalam perjalanan fikih Muamalah akan kita bahas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang itu luar biasa. Ya. Kemudian digelari Al-Amin, digelari. Al-Amin, kenapa beliau digelari Al-Amin? Jujurnya luar biasa, profesionalismenya ini tinggi sekali. Jadi, rasul itu digelari Al-Amin karena satu-satunya yang paling mereka percaya pada saat itu adalah Rasul. Rasul itu menerima titipan harta Quraisy. Bapak ibu bisa membayangkan, Quraisy ini bencinya sama Nabi Muhammad luar biasa dulu kalau ketemu kalau bisa langsung mereka bunuh. Tapi urusan nitipin harta, titipinnya sama Rasul. Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Benci sama seseorang tapi nitipin harta sama orang tersebut. Ini kan berarti tingkat amanahnya ini luar biasa sekali. Sampai kebencian seseorang tidak menafikan sifat amanahnya maka nanti kita akan melihat ketika hijrah ke Madinah kenapa Ali bin Abi Thalib ini terlambat hijrah karena salah satunya diamanahkan tolong nanti harta Quraisy ini kamu kembalikan. Ini kan luar biasa, dicari mau dibunuh tapi tetap hartanya dibalikin. Ya. Luar biasa, makanya digelari Al-Amin, ya. Kemudian selanjutnya Fasa Makkah ini adalah fasa di mana kita ini memang belum mengembangkan ilmu pengetahuan secara muamalah secara masif. Kenapa? Ini fase defensif. Fase defensif adalah fasa di mana kita itu lebih banyak mempertahankan diri dari serangan kaum musyrikin. Sehingga belum terlalu berkembang ilmu pengetahuan secara ekonomi di situ. Walaupun ada peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di fase Makkah, termasuk di antaranya di sini yang terlupakan dalam sejarah. Bahwa ternyata di Makkah pernah terjadi pemboikotan kepada Bani Hashim. Pemboikotan terhadap keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemboikotan itu adalah surat perjanjian di mana semua bangsa Arab tidak boleh melakukan hubungan jual beli, hubungan dagangan dengan Rasul beserta keturunannya semua. Termasuk Abi Talib. Maka kemudian nanti tiga tahun Khadijah itu kemudian sangat apa, efeknya itu sangat besar kepada Khadijah. Nanti setelah pemboikotan ini berakhir tidak lama kemudian Abi Talib meninggal, Khadijah meninggal. Ya. Nah itu kira-kira sejarah pemikiran yang kita ambil dari fase makkah. Saya ulangi lagi, Rasul masih sebagai seorang pedagang. Kemudian beliau banyak melakukan hubungan dagang dan sebagian besar dengan Khadijah binti Khuwailid dengan cara moda robah. Kemudian di sini fase defensif, fase mempertahankan diri. Kemudian terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim. Artinya ruang lingkup kaum muslimin pada saat di kota Makkah ini masih sangat kecil. Ya, nah kemudian sekarang Madinah. Nah di Madinah inilah baru kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa. Rasul pertama kali sampai ke Madinah yang dia lakukan adalah beliau lakukan membangun mas masjid. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansar dengan muhajirin. Kemudian membangun al-hisbah. Al-hisbah ini market control, pengawasan pasar. Ya, beliau itu suka jalan di pasar Madinah, kemudian memeriksa dagangan yang dijual di pasar Madinah. Ya, pernah beliau melihat ada orang jualan tepung. Kemudian beliau masukkan jarinya ke dalam tepung. Yang ditemukan tepung yang ada di bawah ini basah. Kemudian beliau tanya, "Mahadha ya sahibut ta'am?" kenapa yang basah kamu taruh di bawah? Dia bilang asabat husama ya Rasul, ini kena hujan. Afala ja'ala fawqa ta'am kay nas. Kenapa yang basah tidak kamu taruh di atas? Sehingga kemudian yang beli tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Sehingga beliau mengatakan man ghasya falaysa minni. Barang siapa melakukan perkara seperti ini, menyembunyikan aib dari suatu barang, dia bukan bagian dari umatku. Maka Rasul membangun yang namanya al-hisbah atau market control untuk mengontrol pasar yang pada saat itu lebih banyak dikuasai oleh Yahudi. Maka kemudian beliau membangun yang namanya pengawasan pasar. Kemudian mendorong kerjasama antara muhajirin dan ansar. Kenapa? Kaum Ansar ini datang muhajirin datang ke Madinah dalam keadaan tidak punya harta sama sekali, betul? Mengembangkan perekonomian tanpa adanya harta itu mustahil. Maka kemudian dipersaudarakanlah Ansar dengan muha, muhajirin. Ya, yeah. next, next. Nah, di sini Rasul itu mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharija bintu Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab dengan Itban bin, bin Malik. Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Muadz bin Jabal. Dipersaudarakan, namanya itu Ta'akhi. Ta'akhi itu semakin mempererat lagi persaudaraan. dan ini yang yang sedang dilakukan oleh Marala. Pada saat itu, Rasul itu mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Mungkin secara ukhuwah Islamiyah ini kebijakan yang wajar. Tapi ada sebuah substansi di sini yang kemudian kita baru paham bahwa rasul ini mempererat persaudaraan agar kemudian terjadi redistribusi harta. Orang, kalau sudah saling mencintai antara satu dengan yang lain, dia akan saling membantu dalam perkara apapun. Maka di sini Zubair bin Awam, ya, dengan Talha, dengan Ka'ab bin Malik. Maka pada saat itu Ansar menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Aqsim bainana wa baina ikhwanin, ikhwanina nakhil. Ya Rasul, silahkan korma kami dibagi dengan kawan-kawan muhajirin. Ya, kemudian muhajirin mengatakan, Tidak, ya, tolong kami diberikan pekerjaan. Tolong kami diberikan kerjasama yang kemudian nanti menghasilkan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Next. Yang sangat luar biasa ketika Rasul mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin, maka ada seorang sahabat bernama Sa'ad Ibnu Rabi. Sa'ad Ibnu Rabi dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Silahkan ya. Ini uh, semangat pada saat dulu ya. Dia punya empat orang istri. Silahkan antum tunjuk yang mana, ana ceraikan, ana nikahkan dengan antum, setengah hartaku aku berikan kepadamu. Saking cintanya kepada kaum muhajirin. Tapi Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan, La, tunjukkan kepadaku di mana itu pasar. Biarkan aku akan berdagang di situ. Tiga bulan kemudian, Abdurrahman bin Auf datang menemui Rasul, membawa emas sebesar biji korma, kemudian minta kepada Rasul untuk dicarikan calon istrinya. Jadi, jadi Abdurrahman bin Auf mas kawinnya berapa? Biji korma. Kalau ibu-ibu dulu emasnya sebesar apa bu? Sudah sayang telat taunya ya. Kalau dari dulu saya tahu Abdurrahman bin Auf. Maka saya minta mas kawin sebesar emas sebesar biji korma mas kawinnya Rasul kepada Khadijah kalau kata Ibnu Hisham dalam tarikh itu 20 ekor lembu. Ada lagi yang mengatakan 20 ekor onta merah. Ini miliaran harganya Pak. Next. Itu sekilas sejarah pemikiran Makkah dan Madinah. Nah sekarang kita lihat fase Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini beliau menjadi khalifah itu cuma dua tahun. 11 sampai 13 Hijriah. Ya, meninggalnya itu usianya sama dengan roh, Rasul. Abu Bakar ini usianya lebih muda dua tahun dari roh, Rasul. Ketika hijrah ke Madinah, orang Madinah itu menyangka Rasul itu Abu Bakar. Kenapa? Ubannya lebih banyak. Ubannya lebih banyak. Ya, maka Abu Bakar tuh langsung ambil sorban dinaungi kepala Rasul. Nih yang Rasul bukan ana. Karena zaman dulu itu kan orang yang beruban itu ya panggilan syekh itu bisa beberapa hal. Syekh karena dia ahli ilmu, syekh karena dia orang terpandang, syekh karena ubannya banyak. Jadi di sini sudah banyak syekh-syekhnya ini ya. Ubannya sudah mulai banyak. Ya, jadi, Abu Bakar kita lihat dulu pemikirannya seperti apa. Abu Bakar, jadi Rasul, saya lupa. Rasul itu dulu membangun yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal, apa itu Baitul Mal? Semua harta negara itu ditaruh di Baitul Mal, sehingga di Baitul Mal inilah pusat moneter Islam. Pada saat itu, ya, semua pemasukan negara itu dimasukkan ke Baitul Mal. Kalau Baitul Mal itu kan zaman sekarang diartikan seperti tempat simpan zakat, kan? Kalau pada zaman Rasul dan sahabat Baitul Mal ini sama kayak Bank Indonesia sekarang, ya, penggajian aparatur negara, semua harta negara itu ditaruh di Baitul Mal, zakat semuanya. Maka Abu Bakar ini meneruskan kebijakan Rasul di dalam pemungutan zakat. Yang tidak bayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi Pak. Dan diperangi ini secara fisik. Itu namanya harbul murtadin. Orang-orang yang enggan bayar zakat langsung diperangi oleh Abu Bakar. Ya, maka di Indonesia ini proyeksi zakat kita 571 triliun. Proyeksi. Kalau proyeksi ini kan bayangan kalau semua orang bayar zakat. Tapi yang terserap 5 triliun, berarti berapa persen itu? Kalau Abu Bakar masih hidup sekarang, maka 95 persen kaum muslimin di Indonesia ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena menolak bayar zakat. Ya. Lihat, serapan pajak 80 persen, serapan zakat 5 lima dari lima ratus sekian tuh berapa persen pak? jadi masih banyak orang yang tidak takut bayar, tidak takut apa takut kalau tidak bayar pajak tapi tidak takut tidak bayar zakat. Abu Bakar itu dulu keras sama orang yang enggan bayar, enggan tidak bayar zakat, diperangi langsung. Ya. bahkan tidak boleh ikutan sholat jika dia tidak bayar zakat. keras sekali. Ya, dulu keras sekali dalam masalah zakat ini keras sekali, ya, insya Allah nanti kita akan masuk pada bab zakat. Ya. Kemudian penggajian aparatur negara itu dimulai pada zaman Abu Bakar As Siddiq. Ya. Abu Bakar itu membagi harta baitul mal, ya. semua harta yang masuk di baitul mal itu apa saja, zakat, wakaf, ya. apalagi hadiah, apalagi hibah, amwal fadilah Amwal Fadila ini orang yang meninggal kemudian tidak meninggalkan ahli waris. Ya. Kemudian uh, kharaj. Kharaj ini pajak atas tanah yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal negara, di negara muslim. Dan berbagai macam pemasukan lainnya. Abu Bakar itu membagi sama rata. Tanpa melihat seseorang itu punya sumbangsi atau tidak. Semua sama. Ya, semua sama, maka dikenal dengan balance budget, Balance budget ini maksudnya semuanya dapat sama. Ada 100 orang harta baitul mal ada 100 juta maka tiap orang dapat satu juta. Itu kebijakan Abu Bakar. Maka semua harta di baitul mal biasanya langsung dibagikan oleh Abu Bakar. Ini karakteristik beliau yang yang, yang terkenal, tidak membeda-bedakan pembagian harta baitul mal. Kemudian Umar bin Khattab, Umar ini kalau kita bahas harus sesi sendiri karena inovasi dalam ekonomi Islam secara pemikiran itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab, KPK, ya, Komisi apa itu pengawasan saya hampir lupa namanya pengawasan ya itu zaman Umar bin Khattab sudah ada Umar itu seseorang mau jadi pemimpin dan sesudah pemimpin kekayaannya dicatat kekayaannya dicatat sehingga dulu Abu Hurairah, ketika menjadi gubernur, tiba-tiba masuk laporan hartanya ini jadi banyak dipanggil sama Umar. Kok hartamu jadi banyak kayak begini? Abu Hurairah mengatakan, "Ya Umar, ya, ghanimah saya itu berkembang, harta saya jadi banyak." Umar kemudian memerintahkan dilakukan inspeksi. Ya, setelah dilakukan inspeksi, ternyata tidak terbukti. Tapi pada saat itu Abu Hurairah mundur jadi gubernur, ditawarin lagi udah nggak mau. Bukan nggak mau karena tersinggung, tapi lebih memilih untuk tidak jadi pemimpin pada saat itu ya. Umar bin Khattab, pembagian harta baitul mal di zaman Umar itu dilakukan berbeda dengan zaman Abu Bakar As Siddiq. Kalau Abu Bakar sama rata, kalau Umar tidak sama rata. Kenapa Umar akan mengklasifikasikan, misalnya Ahlul Badar, Ahlul Badar ini orang yang ikut di Perang Badar, itu akan diberikan lebih. Orang-orang yang pertama kali memperjuangkan Islam akan diberikan porsi yang lebih banyak oleh Umar bin Khattab. Ya, beda dengan Abu Bakar, namanya reserve budget. Abu Bakar tidak menghabiskan seluruh harta Baitul Mal, eh, Umar, tapi Umar menyisakan sedikit untuk penggajian aparatur negara dan perkara-perkara yang lain. Ya, tapi Umar itu hendak mengembalikan lagi pola pembagian ini seperti zaman Abu Bakar yaitu sama rata, tapi telat. Umar keburu meninggal dunia pada saat sholat su subuh. Ditusuk 17 tusukan oleh yang namanya Abu Lu'ah Al-Majushi. Kan pada saat sholat subuh kan? Memang Umar ini punya doa Bapak Ibu. Ya, semoga aku diwafatkan dalam keadaan syahid di kotanya Nabi. Sahabat agak bingung, ya Umar. Nabawi aman. Antum kalau misalnya ingin mendapatkan kemuliaan seperti doamu, antum ke Mesir. Ada Amr bin As di sana lagi perang sama Romawi, maka antum bisa mendapatkan apa? Kemuliaan doamu. Tapi antum minta diwafatkan dalam keadaan syahid di kotanya Nabi, di Nabawi ya tidak mungkin. Apa yang terjadi? Umar pada saat lagi sholat subuh, ya Abu Lu'lu'a ini sudah sembunyi dari uh, Isya. Ya. Abu Lu'lu'a ini ahli racun. Pisaunya dia kasih racun. Pada saat Umar lagi sholat, dia tusuk 17 tusukan. Ya, sehingga Umar ketika kemudian sedang dipangku oleh sahabat, dia tanya, siapa yang menusukku? budaknya Abu Mugirah namanya Abu Lu'lu'ah. Apa kata Umar? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yaddi man lam yad'il Islam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ajalku tidak di tangan seseorang yang menyeru kepada Islam. Akhirnya Umar wafat dalam keadaan syahid. Artinya dia bersyukur bahwa dia tidak dibunuh oleh seorang muslim juga. Ya, tapi oleh seorang majusi pada saat itu. Ala <tuh> kita persingkat saja. Ya. Kita persingkat saja. Kalau tidak cukup, kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Ya. Kemudian zaman Uthman bin Affan. Ya. Jadi ini sahabat ini luar biasa. Allah memberikan orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul ini punya karakternya itu sendiri-sendiri. Abu Bakar. Abu Bakar itu lembut Pak. Abu Bakar itu lembut. Umar. Allah. Umar ini tegas. Umar ini tegas. Saking tegasnya, dulu ada seorang wanita lagi hamil, dipanggil sama Umar padahal baru dipanggil itu keguguran. Keguguran, Pak. Saking takutnya sama Umar, sampai Umar tuh kepikiran, "Waduh, ini anak gimana ini?" Akhirnya sahabat menyarankan Umar membayar diat. Padahal Umar enggak salah. Umar enggak Salah. Umar cuma manggil aja. Ini perempuan lagi hamil saking takutnya sampai keguguran. Umar ini tegasnya luar biasa. Abu Bakar lembutnya luar biasa. Sekarang Uthman bin Affan. Uthman ini termasuk sahabat yang punya hartanya itu banyak. Saudagar. Banyak, tapi tiga-tiganya ini itu luar biasa, sering bersaing dalam masalah kebaikan. Ya, nanti nanya, itu Abu Bakar nyumbang berapa? Sekian, baik. Saya nyumbang lebih dari Abu Bakar. Ya, ini kebiasaan mereka: bersaing dalam masalah keba kebaikan. Nah, Uthman, Uthman ini, ketika menjadi khalifah, beliau itu memperbaiki struktur administrasi negara, ya, diperbaiki kemudian. Karena teritorial kita semakin luas pada zaman Uthman bin Affan, ya, enam tahun pertama dan enam tahun kedua, kalau kita bagi uh, secara terperinci di sini, enam tahun kedua itu mulai meluas, semakin luas maka pengawasan ini semakin tidak mungkin dilakukan. Ya, maka, banyak sekali orang yang memanfaatkan Uthman bin Affan, nama besar Uthman, untuk kemudian uh, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak diperkenankan. Ya kalau kita bahas sampai pembunuhan Utsman bin Affan panjang tapi kita khususkan dalam masalah ekonomi saja ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib jelas ini sesosok sahabat yang kemudian pada zaman Uthman dan Ali ini mulai terjadi banyak fitnah. Ya, banyak fitnah. Makanya secara pemikiran ekonomi tidak terlalu signifikan di sini ya, karena kita tahu efek dari pembunuhan Utsman bin Affan ya yang terjadi kemudian dituntutnya Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hukum atas pembunuhan Utsman membuat khalifah pada saat itu lebih tersibukkan dengan menyelesaikan masalah-masalah fitnah ini. Cuman Ali bin Abi Thalib ini termasuk salah seorang khalifah yang menarik dirinya dari penerima harta Baitul Mal. Ya, bahkan setiap tahun beliau menyumbang 5000 dirham kepada Baitul Mal, kepada kas negara. Ya, jadi tidak sekedar misalnya Ali bin Abi Thalib mengatakan saya tidak mau menerima gaji dari negara tapi saya memberikan gaji kepada negara setiap tahun 5000 dirham Masya Allah ya, ini kan luar biasa ya. Taib. next next nah tadi zaman rasul dan sahabat sekarang kita lihat secara umum, fase pertama dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam itu tentu dimulai pada abad ke-6 sampai abad ke-11. Ini dinamakan fase pembangunan. Kenapa dinamakan fase pembangunan? Karena fase inilah yang merupakan awal pembangunan perkembangan ekonomi Islam. Kemudian fase kedua. Fase kedua ini abad ke-11 sampai abad ke-15 dinamakan The Golden Age, zaman keemasan di dalam sejarah Islam. Zaman ini adalah zaman yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menandingi kemajuan peradaban Islam, baik secara ekonomi, pemikiran, sains, kedokteran, dan lain-lain. Fase ini adalah fase yang sangat gemilang kita pada fase ini sampai nanti Raja George itu nulis surat kepada Khalifah Haisham yang ketiga. Minta anak perempuannya itu datang belajar ke dunia Islam. Nanti kita bahas. Fase ketiga. Fase ketiga adalah fase stagnan. Fase kemunduran. Kenapa? Dulu fase kita diserang oleh kaum musyrikin itu fase makkah. Maka pada fase ketiga itu terulang lagi. Kita berada di bawah intimidasi. Bangsa Eropa itu pada fase ke tiga, ya. seolah-olah fase Makkah itu terulang kembali. Kemudian fase keempat adalah fase pembangunan kembali. Next, jadi dunia Islam mengalami the Golden Age, kegemilangan dalam fase pemikiran itu pada fase kedua. Di saat yang sama, dunia Barat mengalami the Dark Age, zaman kegelapan. Itu zaman di mana kita gemilang, mereka gelap. Mereka gelap. Ya, kita tahu salah satu contoh dikirimnya utusan ke dunia barat, ya, termasuk ke Perancis. Ya, utusan mengatakan raja mereka nggak pernah mandi. nggak pernah mandi. Di saat kita sudah punya hammam atau kamar mandi, mereka nggak punya kamar mandi. Raja pada saat itu buang hajatnya di mana di sebuah kotak kayu yang dibawa oleh seseorang dan ini pekerjaan yang terhormat pada saat itu di Eropa bisa memegang kotak buang hajatnya raja ditaruh di bawah kursinya dibuangnya di mana di jalanan sehingga nanti Eropa itu terjadi wabah hitam ya kan makanya ada sepatu hak tinggi sepatu hak tinggi itu agar bajunya ini tidak Kena jalanan yang dipenuhi dengan apa namanya itu. Saya mencari bahasa yang ilmiah untuk tiga huruf ini. Apa ya? Feses. Saya lihat Pak Dokter Aji baru ingat, maksudnya karena beliau dokter, jadi ingat secara kedokteran. Feses, Pak Dokter, ya baik. Jadi karena di jalanan itu banyak kotoran, maka kemudian mereka pakai sepatu hak tinggi agar tidak kena. Maka kemudian dikirimlah yang namanya parfum. Tolong disemprotin ke raja-raja kalian. Makanya tulisannya itu kan Eau de Toilet. Karena baunya luar biasa. Bisa dibayangkan dunia Islam sedang maju-majunya, mereka sedang gelap-gelapnya. Ada saat itu. Taib, next. Di sini Raja George II itu pernah menulis surat kepada Khalifah Haisham yang ketiga. Bunyi suratnya, pada saat itu dia jadi Raja Inggris, Raja Swedia, Raja Norwegia. Dia tulis, salam takzim katanya. Kami memberitahukan bahwa kami mendengar tentang kemajuan pesat mata air yang jernih dari universitas-universitas keilmuan Islam. Jadi mereka ingin mengirimkan putra-putri terbaik Eropa agar mengambil keutamaan dari bangsa Islam. Ya, agar kemudian bisa mengambil ilmu pengetahuan dari bangsa Islam. Ya, keponakan beliau, Princess Dubant ini, ya, itu dijadikan delegasi untuk memimpin utusan Eropa ke bangsa Arab pada saat itu, untuk kemudian belajar dari dunia Islam, masya Allah. Ya, kemudian dibalas oleh Khalifah. Ya, nanti ada teks aslinya saya sertakan di sini. Ya, kepada Raja Inggris, Ekosia, Skandinavia yang terhormat, kami menelaah permintaan anda, kemudian menyetujui setelah kami bermusyawarah. Ini luar biasa. Di sini kita kemudian sadar bahwa kaum muslimin ini pernah berada pada puncak kegemilangan dalam sejarah. Di sini teks suratnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Balasannya ini luar biasa. Dulu tuh khalifah balasannya selalu dimulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyhi. Oh, syuruk, ya. Ini saya kira uh, ya. <laughs> waktunya habis. Kita lanjut ya. Ini teks aslinya. Lagi ada yang teks Arabnya, kemudian teks aslinya. Ya, ini bukti sejarah bahwa dan ini masih banyak. Ini cuma satu saja yang kemudian saya tampilkan di sini sebagai bukti bahwa kita pernah mengalami fase gemilang dalam sejarah. Di saat bangsa Eropa itu sedang mengalami fase kegelapan, kita justru mengalami fase kegemilangan dalam sejarah. Nah, next, kita masuk langsung fase awal. Fase awal ada beberapa pemikir dalam Islam, Zaid bin Ali, terkenal dengan jual beli secara kredit. Jadi, jual beli secara kredit itu hasil pemikiran Zaid bin Ali. Ya, jual beli secara kredit adalah jual beli di mana harga cash dengan harga uh, tunda itu beda, dan ini diperbolehkan dalam Islam. Tapi kemudian ditambahkan bunga di situ ketika orang telat bayar. Nah, inilah yang kemudian diharamkan. Kemudian ada Imam Abu Hanifah ya, pada fase itu ya, punya pemikiran tentang jual beli salam dan murabaha, ada Abu Yusuf. Bapak Ibu tahu Abu Yusuf diminta sama Khalifah Harun al-Rashid menulis sebuah buku tentang manajemen publik. Tentang bagaimana caranya mengatur pemerintahan. Ditulis sebuah buku yang berjudul Al-Kharaj. Abu Yusuf ini termasuk muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Kharaj ini sampai sekarang di dunia barat jadi buku pegangan manajemen publik. Bahkan Abu Yusuf ini digelari di dunia barat The Canon of Texasian. Bapak perpajakan dunia katanya. Abu Yusuf yang terlupakan oleh kaum muslimin sendiri. Betapa hebatnya mereka pada saat itu. Betapa Islam berada pada puncak kegemilangan pada saat itu. Kemudian ada Muhammad Hasan Al-Shaibani. Hasil pemikirannya klasifikasi dalam dunia kerja bahwa dalam dunia kerja ini harus diklasifikasikan. Ada pertanian, ada industri, ya, yeah. ada sinaah, ya, yeah. ada perdagangan dan lain-lain. Next. Tokoh muslim pada abad atau fase yang kedua, ini yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh yang membuat dunia Islam berada pada puncak kejayaan. Ya. Yeah. Imam Al-Ghazali. Di Indonesia kita itu hanya konsen kepada pemikiran yang bersifat tasawuf. Tapi lupa bahwa Imam Al-Ghazali punya pemikiran-pemikiran ekonomi yang jauh melampaui zamannya. Apa contohnya? Teori harga itu dari siapa? Dari Imam Al-Ghazali. Apalagi teori uang itu dari siapa? Imam Al-Ghazali. Di antaranya uang adalah komoditas. Money uang adalah alat tukar. Money is medium of exchange. Money it's not commodity. Uang itu hanya alat tukar bukan komoditas. Kata siapa Imam Al-Ghazali yang kemudian membuat pandangan bahwasanya uang tidak bisa diperdagangkan? Betul, karena uang bukan komoditas. Kata siapa Imam Al-Ghazali, antum punya handphone yang masih baru dengan yang sudah lama, harganya sama. Tidak sama, antum punya seratus ribu yang sudah lecek, sama yang masih baru, harganya sama. Sama, oleh sebab itu benar kata beliau, uang tidak bisa diperdagangkan karena uang bukan komo, komoditas. Itu Imam Al-Ghazali. Nanti, kalau kita bahas satu -satu, gak cukup waktunya. Ibnu Taimiyah, ya, pemikiran beliau itu tentang syirkah, ya, tentang partnership, ya, kemudian tentang pengelolaan negara, ya, Al-Hisbah. fil Islam ini adalah hasil karya beliau. Ya, yang kemudian di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran ekonomi yang luar biasa. Kemudian, Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun ini punya pemikiran tentang teori produksi, teori nilai, public finance, dan lain-lain. Di saat pada fase ini, dunia barat itu masih gelap, Pak. Sudah bisa dibayangkan, kita itu sudah punya pemikiran yang maju dan kemudian luar biasa melampaui zamannya: ya, alma teori mata uang, teori harga, dan lain-lain. Abu Ubaid yang menulis kitab tentang Al-Amwal. Nah, dari Abu Ubaid inilah kitabnya Al-Amwal. Kita kalau belajar ekonomi tahu, Adam Smith pasti kan, bapak ekonomi dunia yang terkenal dengan karyanya yang berjudul *The Invisible Hands*, tangan yang tidak terlihat. Kemudian, sejarah mencatat beliau sebagai seorang ekonom dunia yang menemukan satu teori tentang ekonomi yang kemudian menjadi karya yang luar biasa, bahwa harga itu terbentuk karena apa? Kata Adam Smith, hubungan pasar dan hubungan yang ada di pasar, permintaan dan penawaran yang membentuk harga, harga dibentuk oleh tangan yang tidak kelihatan. Tahukah Bapak Ibu bahwa Abu Ubaid? telah menulis di dalam kitabnya al-amwal itu ribuan tahun sebelum Adam Smith. Dari mana? Dari hadis Rasul saw. Ketika di Madinah terjadi kenaikan harga, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, sa'ir, harga naik, tentukan harga kepada kami. Kata Rasul, saya menolak menentukan harga saya takut nanti datang di hari kiamat dituntut oleh seseorang akan darah dan hartanya. Biarkan Allah yang menentukan harga, harga akan terbentuk dengan sendirinya. Mirip nggak Pak? Mirip. Tapi Adam Smith malu untuk kemudian mengatakan bahwa karyanya ini diambil berdasar dari sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian kita ketika membaca teori ini merasa bahwasanya ini berasal dari dunia barat. Tidak, ini berasal dari dunia Islam, next fase ketiga. Fase ketiga ini kita katakan sebagai fase kemunduran. Kenapa mundur? Dunia Barat berada pada fase kegelapan, dunia Islam berada pada fase kegemilangan. Maka kemudian mereka harus merubah polanya, sehingga kemudian membalikkan keadaan yang tadinya gelap menjadi terang. Bagaimana caranya kolonialisme penjajahan? Invasi. Nah, itulah yang terjadi pada dunia Islam pada fase yang ketiga, di mana kita itu lebih sibuk mempertahankan diri dalam peperangan dan kolonialisme, ya. Dan juga terjadi di Indonesia, kita dijajah, sehingga keilmuan pemikiran kita ini secara ekonomi menjadi stagnan. Syekh ya? Waliyullah, ya, beliau memang menulis uh, Hujjatul Baliga, Syirka dan lain-lain. Muhammad Iqbal. Ya, hasil pemikirannya tentang pengelolaan zakat, Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abdu dan lain-lain. Ya, tapi tidak seperti fase sebelumnya yang kemudian syarat dengan kreativitas dalam ilmu pengetahuan. Ya. Next, apa yang menyebabkan terjadinya penyeberangan keilmuan dari timur ke barat? Ya. Jelas dari mahasiswa cendekiawan Eropa yang belajar ke timur. Dulu mereka semua belajar ke dunia timur, ke Andalusia, ya. Baghdad ya Samarkand ya Damaskus ini dulu pusat-pusat ilmu pengetahuan ya pusat-pusat ilmu pengetahuan karya-karya cendekiawan muslim yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa melalui Andalusia ketika Islam berkuasa sangat lama di sana ya kaum muslimin itu berkuasa selama 8 abad lamanya ya di Spanyol ya. makanya ketika kemudian saya uh, sempat mendengar sebuah referensi yang kemudian memang harus dibuktikan secara sejarah. Ya. Jelas kita tahu Islam berkuasa di Spanyol 8 abad. Ya. Makanya kemudian ada pendapat yang mengatakan kenapa kota Barcelona itu dikatakan Barcelona, karena pada saat itu ketika ditaklukan oleh kaum muslimin, ya, kotanya sangat indah sehingga dikatakan ini kota diberkahi oleh Allah, Allah berikan kepada kami, kemudian dinamakan Bariklana kota Sevilla. Sevilla dinamakan Sevilla karena ketika penaklukannya itu melalui peperangan yang sangat luar biasa. Ketika ditaklukan maka dikatakan Saifullah, pedang Allah. Jadilah Sevilla. Kota Madrid dinamakan Madrid karena kemudian itu banyak sekali air mancur air mancur yang sangat indah di situ. Maka dikatakan Madrid. Bahasa Arab artinya air mancur manjur. Maka banyak kemudian peninggalan-peninggalan Islam di Spanyol yang kemudian dia hilang oleh se sejarah. Maksudnya masih banyak. Ya, tapi banyak hal yang kemudian dibuktikan bahwa kita pernah berkuasa di sana untuk waktu yang sangat lama. Kemudian pada masa perang salib ya, dan melalui perdagangan pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini berada di Mesir, ya. Next. Nah, kontribusi dunia Islam, ya. Ini banyak sekali. The Invincible Hands diambil dari kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Grisham Law, ini disalin dari kitab Ihya Ulu, Ulu Ya, yeah. ada seorang uh, pendeta namanya Raymond Martini. Dia menyalin kitab Tahafu Al-Falasifa dari kitab Imam Al-Ghazali. Yeah. Raja Ova di Inggris ya, yeah. mencetak koin emas dengan dinar sebagai referensinya. Ya, yeah. kemudian ini masih banyak sekali. Ini masih sedikit yang saya tulis. Ya, yeah yang kemudian merupakan karya-karya Islam yang kemudian diadaptasi oleh dunia barat ya public finance ya kitab al-kharaj karya Abu Yusuf ya. yang kemudian dijadikan referensi di dalam uh, apa uh, pengelolaan keuangan publik ya kesimpulannya next ekonomi Islam muncul pada abad awal abad ke-7 Masehi Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana ritual beribadah, tapi kemudian mengajarkan bagaimana seseorang bermuamalah, berekonomi antara satu dengan yang yang lain. Ekonomi Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para Sahabat, Tabiin, Fuqaha dan lain-lain. Ya, sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi empat fase periode yang telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Kemudian terjadi transformasi dari timur ke barat, yang membuat terjadinya penyeberangan keilmuan dari dunia Islam ke dunia barat, ya. Yang kemudian fase mereka ini kemudian berubah dari the Dark Age atau fase kegelapan menjadi fase kegemilangan. Ya. Semua materi ini saya tidak saya jelaskan secara terperinci. Kalau terperinci ya kita bahas Umar saja, ya fikih ekonomi Umar itu tebalnya segini pak. Fikih ekonomi Umar, ya artinya ini hanya gambaran saja bahwa bagaimana dunia Islam itu pernah menguasai dunia dengan ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Next, kota Baghdad, kota Baghdad itu dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan, Samarkand, ya. Samarkand juga sebuah kota yang luar biasa yang menjadi pusat peradaban pada saat itu. Ya, jadi kota Baghdad itu indahnya luar biasa dulu. Ya, banyak sekali. Jadi menjadi pusat ilmu pengetahuan dulu di situ. Dibangun perpustakaan yang sangat besar di situ. Ya, walaupun nanti dalam sejarah ditaklukan oleh Hulagu Khan. Ya, Hulagu Khan. Itu menaklukkan dinasti terakhir dari kaum muslimin, ya, dinasti Abbasiyah. Itu hancur oleh bangsa Mongolia, perpustakaan terbesar kemudian dibakar. Itu ditenggelamkan ke dalam laut sungai sampai-sampai laut itu warnanya berubah menjadi hitam. Kenapa tinta dari kitab-kitab para ulama kita itu semuanya luntur ke dalam laut? Itu luar biasa. Fase kelam dalam sejarah penaklukan. Uh, dinasti terakhir ya yang ada di uh, dunia Islam ditaklukan ya, uh, pada saat itu di Damaskus ya. Taib yeah. Andalusia ya ini termasuk pusat-pusat peradaban Islam pada saat itu Taib singkat saja uh,